Bikin pintu kecil manual pakai gerinda. Kok belum beli mesin cutting, Mas? Berisik mesin cutting. Setelah rangka semua dibuat, ini rangka pintu kecil dan juga pintu gede. Terus rodanya ini nanti minta pesanan custom roda yang tanam. Dalam arti enggak seperti ini. Kalau ini kan roda dilas di bawah holo. Nah, kalau roda ini nanti dilasnya ngikut holo biar sedek bawah tipis. Kucing enggak bisa masuk katanya. Ini isian wood plank GRC warna coklat, nanti dicat warna putih. Setelah rangka dibuat, baru kita pasang isi. Dengan rumus seperti ini, didapatkan angka jeda antar tiap jari-jari sekitar 1,7 cm. Cidokna mas, malam-malamnya cidokna. Untuk dudukan GRC kita pakai holo 22 yang dilas nanti di bagian belakang nih, buat dudukan pegangan GRC tinggal dilas kanan kiri. Nah, ini untuk tampilannya sudah dilas, dudukan GRC dilas kanan kiri, nanti tinggal didempul. Untuk bagian ini nggak perlu didempul, alias terbuka aja karena sudah rapet. Dan ini model untuk plat tekuk, model seperti kontainer ya. Ini saat tukang sedang bikin garis guratan. Untuk ukurannya sendiri ke sini 5 cm, terus 15, 5 cm lagi, dan 15. Plat tekuknya nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Lakukan ini 5 cm ya, yang atas. Terus 15, 5 cm dan 15 lagi. Kurang lebihnya gambarnya seperti inilah. 5 cm itu rata hulu belakang, yang 15 itu ada jeda sekitar setengah cm, jadi enggak rata hulu. Khusus yang belakang aja yang rata. Ini belakang kan 5 cm. Terus nah ini nih. Ini tampak belakang ini kan rata dengan hulu. Yang 5 cm. Sedangkan yang ukuran 15 nanti nggak rata, ada jeda sekitar setengah senti dari holo rangka, terus dikasih hiasan apa ini namanya, pentol-pentol lah. Setelah semuanya diepoksi ya, baru cat akhir itu warna hitam. Kita pakai cat duko warna hitam nih, hasil request konsumen mintanya warna hitam putih dengan GRC seperti yang tadi saya bilang. Bawaannya kan coklat, kita cat warna putih. Ini bawaan pabrik warna coklat, kita cat menggunakan cat duko juga warna putih. Dan ini saat proses pemasangan GRC pada rangka besi, kita bor bagian tengah. Ini bor lubang, 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 lubang.
Untuk kemudian kita pasang baut, bisa pakai baut skrup Gibson. Nanti tinggal dipasang obeng aja. Ini contoh pasang baut. Karena requestnya kan bautnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan bisa pakai baut berjaringan. Dilanjut kita pakai dempul untuk menutupi baut. Nanti tinggal amplas terus cat ulang lagi, bisa pakai kuas untuk menutupi bekas pori-pori. Finish, tinggal pasang di lokasi.